Lepas Nyanyi di gempit. lepas tu tak tahu macam mana tiba-tiba saya datang rumah dia ada. Datang rumah dia ada. Saya tanya lah, apa ni? Kan? Saya pun tak selesa, orang tak kenal kat rumah kita. Kita nak buat tudung lah, kita nak bercerita ke apa benda kan. Dia jadi berudu lah. Lepas tu kucing bertambah-tambah ya. Last time yang saya dapat tahu kucing ada 20 ekor je. Cuba bayangkan sekarang ni kucing dia berapa banyak. Ha, saya dah cakap dengan Mak Nasyata time tu. Okay, I think a year plus ago lah. I'm selling the house, cakap macam tu kan. So, mana kucing favourite? Bawa lah dalam 4 ekor ke yang kucing yang memang favourite. Yang lain semua bagilah orang lain. Kalau 20 ekor memang boleh boleh manage. Tapi tiba-tiba hari tu cakap 40 ekor pula. 50 ekor. Mana saya tahu? Saya tak duduk kat situ. Ha. Tapi yang saya dengar, rupanya dia bawa 10 ekor kucing dia. Jadi jadi kucing dia bawa ke situ. Makanya bertambah-tambah. Lepas tu selagi ada kucing di dunia ini, semua dia bawa balik. Itulah dia. Macam ginilah. Macam ginilah eh. Masih tunggu-tunggu kan saya nak cakap apa. Macam tak tahu. Pandai tak apa. Walaupun tempat tu namanya kucing, tak adalah banyak sangat kucing di Sarawak tu. Di Sarawak, kucing tu panggil awak tahu apa kucing kau panggil? Pusak. Ah, pusak.